Ya, pemirsa, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-67, pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Kecamatan Alam Parajo mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jambi sebagai cabat teladan tahun 2023. Dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-67 tahun pada hari Sabtu 6 Januari 2024, pemerintah Kota Jambi yang dalam hal ini Kecamatan Alam Parajo mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jambi sebagai camat teladan tahun 2023. Penghargaan ini diberikan saat pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi yang diselenggarakan di gedung DPRD Provinsi Jambi. Disampaikan oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih, Kota Jambi, khususnya Camat Alam Parajo, mendapatkan juara 1 kategori camat teladan se-Provinsi Jambi. Ini merupakan suatu prestasi-prestasi Kota Jambi di tahun 2024. Sementara itu, Iper Yansuni mengatakan ini merupakan prestasi luar biasa yang didedikasikan untuk masyarakat. Dirinya berterima kasih kepada seluruh pejabat di lingkup pemerintah Kota Jambi yang turut mendukung kemajuan Kecamatan Alam Parajo. Atas prestasi yang luar biasa, prestasi ini kami peruntukkan bagi seluruh masyarakat, warga, kita, Kecamatan Alam Parajo. Dan terima kasih yang luar biasa yang pertama sekali kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang anugerah yang luar biasa bagi kami sejarah dalam hidup kami. Yang kedua bagi pemerintah Kota Jambi, khususnya Ibu PJ, Wali Kota yang mensupport kami sehingga kami mendapatkan prestasi pada saat ini. Dan yang selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih sekali lagi kepada seluruh para pejabat di lingkungan pemerintah kecamatan, para lurah, para kasih subang sektor, para kasih di masing-masing kelurahan, terlebih khusus seluruh ASN dan TKK sekecamatan Alam Parajo atas dedikasi, loyalitas, kinerja yang luar biasa sehingga dapat mengantarkan kami menjadi camat berprestasi di tingkat provinsi ini di tahun 2023. Dan prestasi ini kemajikan khusus untuk masyarakat warga Kecamatan Alam Parajo. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan.